Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz wa kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa maksudnya tuan-tuan, puan-puan? Maksudnya Allah tuntut daripada hamba-Nya takwa yang original. Bukan takwa yang kita mengaku dekat orang, aku paling bertakwa, bukan. Bukan juga takwa yang kita cerita dekat Facebook, aku paling bertakwa, tidak juga. Bukan juga takwa yang seorang suami khabar dekat isteri dia, awak ni kena rasa bertuah sebab awak kahwin dengan satu-satunya orang paling bertakwa di putra perdana ni. Bukan juga. Tetapi takwa yang Allah nak, takwa yang betul-betul datang dari lubuk hati seorang hamba, yang mana hanya seorang hamba itu tahu nilaian takwa dia. Dan Allah maha tahu nilaian takwa seseorang tu. Jangan lihat pada nama, ya, da'i, hadari. Da'i itu confirm takwa. Tak juga tuan-tuan, belum tentu ni. Ini pengacara tanyalah ustaz ni, mesti takwa tinggi. Tidak juga tuan-tuan. Entah-entah takwa saya cokir aja tuan-tuan. Ya. Jadi Allah nak takwa yang original. Dan dalam ayat yang sama Allah nyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu berada sebagai orang Islam. Yang saya muliakan lagi, saya kasihi pihak jawatan kuasa masjid, pengerusi, timbalan pengerusi, barisan ahli jawatan kuasa pengurusan yang dikabarkan muka-muka baru, alhamdulillah. Barisan para imam, para bilal, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Artinya macam tak berapa aje. Ya, kalau ada masalah settle elok-elok tuan-tuan ya. Baik, alhamdulillah saya da'i hadari malam ni kembali bersama dengan tuan-tuan. Sebelum itu saya mohon maaf kerana tempoh hari sepatutnya saya dijadualkan pada hari Ahad. Ya, minggu lepas ke minggu ni lebih kurang ya. Terlupa dah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, jadual saya tu bawah sikit je daripada menteri. Jadi minta maaf lah tak dapat hadir tempoh hari. Jadi alhamdulillah Allah ganti pada hari ini. Ya, keizinan daripada Allah untuk kita bertemu lagi pada hari ini. Cumanya tuan-tuan, seperti biasa kita akan bawakan perbincangan dalam masa yang terbatas ini, pengajian sirah, yang mana saya dan tuan-tuan kita sama-sama belajar, iaitu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita merujuk kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri, yang mana kitab ini telah diterjemah kepada lebih kurang 17 bahasa di seluruh dunia. Jadi tuan-tuan kalau rasa tak faham lah bahasa Rumi, bahasa Inggeris pun tak faham, saya faham bahasa Perancis saja. Boleh, ada juga kitab ni diterjemah bahasa Perancis, boleh dapatkan tuan-tuan ni ya. Baik, dalam kitab ini Syekh Safi Rahman menceritakan secara detail, ya, satu persatu, tidaklah detail macam ensiklopedia sirah. Tetapi detailnya itu boleh kita belajar sama-sama tuan-tuan. Kitab ni harganya RM60 aja. Ya, RM60 je kalau tuan-tuan pergi cari. Jumpa tuan-tuan. Apalah sangat ya, RM60 je pun tuan-tuan. Baik. Selepas tempoh hari kita belajar sama-sama bagaimana tekanan demi tekanan yang dikenakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah kita ceritakan hari itu, seingat saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika Nabi solat di makam Ibrahim di kawasan Mataf berhampiran dengan Kaabah, apa yang berlaku? Abu Lahab dan kuncu-kuncunya, apa mereka buat? Termasuklah Utbah dan Utaibah,
Utbah Utaibah ni siapa? Anak Abu Lahab. Apa mereka buat? Mereka meletakkan usus binatang, usus haiwan yang telah disembelih. Dia ambil usus tu, dia letak atas belakang Nabi ketika Nabi sujud. Sebab itu tuan-tuan, motivasi terbaik bukanlah kita jumpa pakar motivasi. Motivasi terbaik, kita buka kitab sirah. Dekat situ baru kita tahu, sukar macam mana pun kita diuji, ada insan yang dah confirm syurga, lagi dahsyat ujian dia. Tuan-tuan, kita sujud, pernah orang letak tai atas kepala? Tak pernah. Ni baginda Nabi SAW pernah diperlakukan. Apa lagi ustaz? Ada lagi Ummu Jamil, nama sebenarnya Urwa. Siapa Urwa ni? Isteri Abu Lahab. Tuan-tuan pernah baca kan? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Isterinya ni membawa kayu api di neraka. Kenapa Allah nyatakan demikian? Laknat juga kepada isteri Abu Lahab ni. Sebab tuan-tuan, dalam kitab Rahiqul Maktum dicatatkan Urwa ni ataupun Ummu Jamil, apa dia buat? Dia letak duri-duri di laluan yang Nabi selalu jalan. Sehingga diriwayatkan tumit Nabi SAW yang mulia itu berdarah-darah. Rasulullah tahu tak siapa buat? Tahu. Rasulullah buat apa? Tampar ke? Ni nak dapat iman macam ni. Tuan-tuan, Nabi tahu tak? Nabi tahu. Bahkan bukan setakat diletakkan di laluan, diletakkan juga di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Diceritakan Nabi buka pintu pagi-pagi terpijak terus. Tuan-tuan, kalau kita lah ya. Ini bukan cerita pijak duri. Katalah kita bawa motor, hari-hari kena paku payung. Rupa-rupanya yang pedajai kita tu kita kena. Agak-agak apa kita nak buat kat orang tu? Ni saya tanya soalan cepu mas ni. Baru lepas solat ni. Apa kita buat kat dia tuan-tuan? Habis ustaz lunyai saya kerjakan ni. Sabar, bawa sabar bang ya. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, Nabi tahu berdarah sakit, tapi Nabi tak buat apa. Bahkan apa lagi Nabi kena? Kita bicarakan hari itu, tempoh hari. Setiap kali Nabi berdakwah di pasar-pasar, Nabi duduk atas batu, Nabi berhujah. Habis saja berhujah, Abu Lahab datang. Apa kata Abu Lahab? Tuan-tuan, cuba bayangkan kita duduk dalam kalangan orang yang ramai ni. Lepas Nabi berhujah, Nabi berlalu, datang Abu Lahab naik atas tu. Kata Abu Lahab, wahai penduduk-penduduk Mekah, jangan kamu menjadi bodoh percaya dengan kata-kata anak saudara aku tadi. Dia bukan orang lain, anak saudara aku. Dia ni gila. Tuan-tuan, kalau kita lah dekat situ, kita nak percaya kata Nabi ke kata pak saudara? Allah. Lorong Abu Talib, apa berlaku di lorong Abu Talib? Di Quraisy tak nak beli. Orang kafir tak nak beli. Cuba bayang tengok tuan-tuan, tuan-tuan pergi market. Ya. Tuan-tuan berniaga ni, orang datang, awak Muslim ke? Sorry ya, kita orang tak nak beli. Apa perasaan tuan-tuan? Begitu juga nak beli barang. Nak beli, awak Muslim ke? Minta maaf, kami tak jual kepada Muslim. Ya Allah, itulah tekanan yang kena pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bukan sedikit, sehinggalah kemuncak macam-macam berlaku, iaitu siksaan pun ada, fitnah pun ada. Malam ni kita sambung, iaitu Nabi menyambung seruan keluar dari Mekah. Ya, kalau buka kitab ini di muka surat yang ke-87. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kebangkitan Rasulullah bersamaan dengan Jun 619 Masihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar ke Taif. Tuan-tuan, sebagai makluman dan ilmu bersama, Taif ni bukan kampung orang lain.
Taif ni juga merupakan kampung nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kampung ibu susuan Nabi. Siapa ibu susuan Nabi? Cik sebut. Ingat ke tidak? Ustaz jangan tanya, boleh tak ceramah udahlah. Baik, minta maaf, saya tak tanya dah ya. Ibu susuan Nabi namanya Halimah ataupun Halimatus Sa'diyah. Rupanya Taif ni juga kampung Halimah. Jadi Nabi bila nak membawa seruan kebaikan, seruan tauhid, Nabi nak bawa juga ke kampung nenek moyangnya, nak bawa juga ke kampung ibu susuan baginda, iaitu di Taif. Baik. Pemergian Rasul ke sana beserta iaitu orang suruhannya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni tuan-tuan, dia ada kisah lain menceritakan Nabi hampir-hampir nak menamakan Zaid bin Muhammad. Tetapi Allah tegur. Tak boleh menamakan dengan nama Zaid bin Muhammad, kena Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Setiap kabilah yang baginda lewati dalam perjalanan ke Taif, baginda menyeru kepada Islam. Namun usaha baginda itu tidak seorang pun yang menyahutnya. Lalu setiba baginda ke Taif, baginda mendampingi tiga beradik dari pimpinan Thaqif, iaitu Abu Yali, Mas'ud dan Habib, anak kepada Amr bin Umair Al-Thaqafi. Ketika baginda menyeru Islam, tetapi jawapan mereka antaranya, jika antara yang mereka katakan, Allah telah mengoyakkan tirai Kaabah sekiranya engkau diutuskan menjadi Nabi. Tuan-tuan, dia sebut Allah tau. Tuan-tuan tak faham ya? Maksudnya macam ni. Dia, mereka ni percaya Allah tu ada. Ya? Cumanya bila dikatakan Rasulullah tu sebagai Rasul, tak boleh terima. Dia kata, kamu Rasul? Allah dah koyakkan tirai Kaabah katanya. Tu sampai tahap macam tu. Sampai tahap macam tu menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah pernah buat salah kepada mereka? Tak pernah. Bahkan sebelum kenabian, Rasulullah dikenali sebagai Al-Amin, nama yang mulia. Tapi tak tahulah punya bencinya orang kafir kepada Islam. Macam kita lah sekarang tuan-tuan. Pernahkah kita cari pasal dengan musuh Islam? Mana pernah. Tapi hari-hari ada saja mereka bencikan kita. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, kata seorang lagi daripada mereka, tidak ada orang lainkah untuk diutuskan Allah selain daripada engkau? Oh, sampai tahap macam tu ya. Dan ada pula kata-kata yang ketiga, katanya, demi Allah, aku tak mahu bercakap dengan kamu sekiranya kamu seorang utusan Allah, maka kamu adalah orang-orang yang berbahaya. Ya ilaha illallah. Dia kata Nabi bahaya tuan-tuan, tak nak bercakap langsung dengan Nabi sebab Nabi utusan Allah. Tu ditolak dakwah Nabi ya. Baik, Rasulullah pun meminta kepada mereka untuk tidak menghebohkan perbincangan itu, akan tetapi tetap dihebohkan oleh ketiga-tiga orang tadi. Rasulullah berada di kalangan penduduk kampung Taif selama 10 hari. Tuan-tuan, siapa pernah pergi umrah sini? Atasnya baju risau juga ni. Tuan-tuan pernah buat umrah dah? Pernah sampai ke Taif? Taif jaraknya berapa tuan-tuan dari Mekah? Taif ni dia kawasan pergunungan tau. Jarak Taif dengan Mekah lebih kurang 78 ke 85 kilometer. Lebih kurang lah kita pukul rata. Sekarang senang sebab ada bas Mercedes. Tuan-tuan order je dekat Mutawif, confirm dapat. Malam tu juga dia pergi bawa. Sampai di Taif, boleh beli buah. Tuan-tuan ya, buah delima banyak sana. Itu sekarang. Tuan-tuan, dulu Nabi pergi ke Taif, Nabi pergi dengan siapa? Zaid bin Harithah. Ada ulama meriwayatkan Nabi berjalan kaki tuan-tuan.
Tuan-tuan sanggup jalan kaki pergi tempat kerja? Doa ustaz, banyak benda lagi saya boleh buat. Dekat ofis tu pun mening kan. Nak tambah pening pula jalan kaki. Tuan-tuan, Nabi jalan kaki sampai ke Taif. Bila sampai di Taif, Nabi duduk 10 hari. Sangat-sangat mengejutkan, seorang pun daripada kalangan penduduk Taif tidak memberi langsung walaupun air minum kepada Nabi. Tidak ada seorang pun. Tak ada seorang pun jemput. Amailah masuk rumah saya. Tak ada. Allah. Sebab itu tuan-tuan, lepas ni lah, ni saya sarankan. Bukan wajib. Nak buat, buatlah. Tak buat, tak apa. Katalah kalau ada jemaah tabligh datang, mereka lalu depan rumah kita, jangan menyorok. Ini dok terus tutup. Ambil kasut dekat depan rumah tu sorok. Bukan tadi ada ke kasut ni? Tengok-tengok tak ada dah. Bila mereka bagi salam, jawab salam. Janganlah pula bagi tahu kat orang rumah tu. Diam-diam. Katanya la ilaha illallah. Tu tetamu tu. Katakanlah kalau tak bersedia nak terima tetamu bawa masuk rumah pun, tak apa. Bagi ayur. Faham ayur tuan-tuan ya? Ni ha. Tak perlu ada warna pun tak apa tuan-tuan. Bagilah ayur. Minta maaf lah, kami ni tak dapat nak terima tetamu hari ni. Rumah berselerak sangat. Anak main latu-latu katanya ya. Tapi janganlah tak terima langsung. Bagi minum. Jangan dibenci tuan-tuan. Sebab apa? Cuba ambil ibrah kisah daripada Nabi. Nabi pergi Taif 10 hari. Dalam 10 hari tu seorang pun tak bagi walaupun air minum. Jemput rumah lagi lagi tak tuan-tuan. Ayo, teruk betul. Tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ya. Sehinggalah tuan-tuan wujud provokasi dan juga mengapi-apikan dari golongan yang bodoh dan hamba-hamba sahaya mereka supaya memaki hamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dahlah tak bagi walaupun air minum, dimaki hamun pula. Upah orang untuk maki hamun Rasulullah pula. Allah. Malah mereka berbaris di sepanjang jalan keluar ke Taif, lalu dilontar kepada Rasulullah dengan anak-anak batu serta dimaki cerca dan sumpah seranah. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dibentengi badannya oleh Zaid bin Harithah sehingga darah melumuri kasut baginda. Tuan-tuan, Nabi pakai capal. Nak ceritanya betapa Nabi yang mulia, yang confirm syurga, apa berlaku di kemuncak hari ke-10, Nabi keluar, terpaksa keluar dari Taif. Ketika itu, sambil nak keluar tu, semua berbaris di jalan Taif. Mereka lemparkan batu, diriwayatkan sehingga capal Nabi penuh dengan darah. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan rasa paling teruk tuan-tuan kena daripada orang, kejahatan orang pada kita, apa paling teruk? Orang kata, betul? Apa lagi yang tuan-tuan rasa itulah paling teruk? Pernah ke tuan-tuan dilempar batu sehingga capal tuan-tuan, selipar tuan-tuan penuh darah? Saya rasa kalau ada orang buat gitulah dekat tuan-tuan, tuan-tuan bakar rumah. Kita bakar katanya tuan-tuan. Tu Nabi kena sampai tahap macam ni, sampai berdarah. Darah tu melumuri capal baginda yang mulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni bukan calang-calang ujian tuan-tuan. Kalau ikut logik akal, Nabi dah confirm syurga, kenapalah sampai berdarah? Kalau logik akal. Tetapi jangan lupa, Allah telah menyatakan dalam Al-Quran,
La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah takkan bebankan seseorang melainkan ketika dibebani itu mengikut kemampuan dirinya. Bahkan dalam ayat yang lain, walanabluwannakum min syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah pasti akan uji beberapa perkara. Allah bagi tahu siap-siap dalam Al-Quran dah tuan-tuan. Ni kalau saya sebut ni mesti tuan-tuan pernah alami. Apa dia? Walanabluwannakum min syai'in. Kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu minal khauf, ketakutan. Tuan-tuan, baru-baru ni berlaku gempa bumi kedua di Turki yang menyebabkan pelarian Syria, yang hari tu jadi mangsa gempa bumi, lari bertempiaran, trauma sebab teringat hari yang mula-mula gempa bumi tu. Trauma, takut. Allah uji dengan ketakutan, minal khauf. Allah wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Allah bagi tahu satu-satu persatu, dikurangi harta, kemudian apa lagi, wal anfus, kematian, kehilangan nyawa. Mungkin ada antara kita, alhamdulillah Allah bagi satu aset. Apa aset pula? Anak meninggal kecil. Tuan-tuan, kalau ada depan mata saya sekarang ni, saya sangat cemburu dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada kehilangan anak waktu kecil. Sebab apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi kata barang siapa yang kehilangan anak waktu kecil ini, anak tu menunggu di pintu syurga. Allah. Tu saya kata saya cemburu. Minta maaflah, saya mengaku saya cemburu. Anak tunggu. Maksudnya apa? Bukan tunggu saja, anak tu akan claim. Bagi tahu dekat malaikat-malaikat, itu ayah aku, mak aku tu. Waktu aku mati dulu dia redha atas aku. Allah. Tu. Saya yakin ada depan mata saya ni. Bahkan banyak lagi ujian wasamarat dan juga kehilangan daripada dari sudut buah-buahan. Ada ulama terutamanya Al-Qurtubi menyatakan buah-buahan tu apa pula? Buah-buahan tu maksudnya dari sudut pendapatan. Hilang pendapatan. Ada orang diuji tambah-tambah COVID-19 hari tu. Ramai tuan-tuan. Tetapi Allah tutup ayat tersebut, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain Allah bagi tahu, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah ma'a ni apa maksudnya tuan-tuan? Bahasa Arab tu beserta. Allah bersama-sama dengan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Sebab itu janganlah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Allah ada. Cuba tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Dahsyat tuan-tuan. Kena ujian dibaling batu, dilemparkan batu. Ni tuan-tuan boleh tengok di muka surat yang ke-87 kitab Rahiqul Maktum. Baik. Ketika itu Utbah dan Syaibah, dua anak lelaki Rabi'ah, juga turut melemparkan batu. Maafkan saya. Ketika dilemparkan batu, Utbah dan Syaibah menyelamatkan Rasulullah sehingga menyuruh Rasulullah berlindung di sebalik tembok tersebut. Sehinggalah Rasulullah berpatah balik dan berlindung di sebawah, di sebuah pokok anggur, dan menyandarkan belakangnya ke tembok, lalu berdoa kepada Allah dengan doa yang amat terkenal. Doa itu membayangkan isi hati Rasulullah. Baik tuan-tuan, saya nak bacakan doa ni sebelum kita kejap lagi nak bagi laluan kepada Aisyah. Kita akan solat sama-sama, kita akan tutup kejap lagi. Tuan-tuan, Nabi kena apa? Sebelum ke Taif, Nabi kena cacian, makian, fitnah. Nabi kena duri, Nabi kena najis diletakkan di belakang Nabi, macam-macam tuan-tuan. Sampai di Taif,
Nabi tak dipelawa langsung, tak dianggap tetamu, bahkan dilemparkan batu sehingga capal Nabi penuh dengan darah, mengikut juga apa yang dinyatakan oleh Syekh Safi Rahman. Tapi tuan-tuan, cuba perhatikan apa yang Rasulullah doakan. Amazing, bak kata orang kampung saya Teluk Intan. Sikit pun tak ada minta Allah turunkan bala. Saya bacakan doa Rasulullah ya. Wahai Tuhanku, kepada Engkau aku mengadu hal keletihan tenaga dan tubuh badanku, kekuranganku, kehinaanku dan kehilahanku di hadapan manusia. Wahai Maha Penyayang lagi kasihan belas, Dikaulah Tuhan golongan yang lemah dan dhaif. Dikaulah Tuhanku, kepada siapa lagi hendakku menyerah dan tawakal? Apakah kepada orang yang jauh membenci aku, atau kepada seteru yang telah Engkau berikan kuasa mengatasi diriku? Kiranya tiada kemarahan Kau ke atasku, tidaklah ku peduli, namun afiah darimu lebih luas bagiku. Ku berlindung dengan cahayamu, Dikaulah yang menerangi segala kegelapan, dengannya urusan di dunia dan di akhirat pasti menjadi baik. Aku berlindung denganmu dari turunnya ke atasku akan kemurkaanmu, atau turunnya kemarahanmu. Bagi Engkau jualah tempat pasti kembaliku hingga tercapai keredaanmu. Tiada daya upaya kecuali darimu ya Allah. Tuan-tuan dengar doa tu, ada tak Nabi doakan kebinasaan kampung Taif? Tak ada. Ada Nabi kata, ya Allah aku dah hilang sabar, ya Allah bagi panah peti sikit. Tak ada. Allahu Akbar. Mulianya bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Setelah diperhatikan oleh dua anak Rabi'ah tadi, mereka kasihan belas terhadap baginda, lalu datang seorang hamba yang namanya Addas. Tuan-tuan, kisah Addas ini sangat istimewa. Addas ni adalah hamba. Di Taif adalah golongan yang hartawan-hartawan, tauke-tauke kedai, tauke-tauke pemilik tanah-tanah ya, di Taif. Tetapi Addas, dengar kisah ni tuan-tuan. Addas ni hamba kepada tuan empunya ladang anggur tu, tempat Nabi rehat. Lalu Addas ni apa berlaku? Addas disuruh oleh tuannya untuk mengambilkan segugus anggur, lalu diberikan kepada Nabi. Ketika diberikan kepada Nabi, Addas terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kalimah basmalah. Bismillah, kata Nabi. Lalu Addas pelik. Addas kata, wahai saudara, saudara ini dari negeri mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dari Mekah. Kata Addas, saya beragama Nasrani. Tidak pernah saya mendengar suatu kalimah yang diucapkan oleh tuan tadi, melainkan saya hanya mendengarnya di kampung saya, iaitu Ninawa. Itu pun yang menyebutnya seorang rasul yang namanya Yunus bin Matta. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh, beliau merupakan saudaraku, juga merupakan rasul sepertiku. Rupa-rupanya Addas ni dari Ninawa. Ninawa ni mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok peta Google Map, Ninawa ni terletak di Iraq. Iraq ni, Ninawa ni dia duduk berhampiran dengan laut, di sebelah timur laut dia. Jadi apa berlaku? Rupa-rupanya kampung Nabi Yunus. Kata Addas, hamba tadi ni, aku tak pernah dengar, melainkan dulu ada seorang rasul di kampung aku namanya Yunus. Kata Nabi, itu saudaraku, dia juga rasul sepertiku. Akhirnya Addas meletakkan
meletakkan tangannya di atas tangan Nabi, lalu Addas pun memeluk kepala Rasulullah serta mencium kedua-dua tangan dan kedua-dua kakinya. Lalu disitulah Addas mengucapkan kalimah tauhid. Jadi tuan-tuan, apa pengajaran yang kita boleh belajar sebelum kita nak bagi laluan azan Aisyah ni? Pengajarannya, jangan kita pandang rendah walaupun kepada hamba. Sebab yang di Taif tadi, pangkat-pangkat besar, tak masuk Islam. Addas hamba. Tetapi yang masuk Islam siapa? Hamba dulu. Allah, indahnya Islam. Islam tidak memandang pada pangkat, tetapi hidayah daripada Allah boleh sampai lebih mulia daripada kita dahulu adalah orang yang kita tak sangka, hamba. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita berhenti sampai Addas ya. Senang saya nak ingat tuan-tuan ya. Sebab kalau tidak nanti cari balik tang mana Masjid Putra Perdana berhenti hari itu ya. Baik, kita berhenti takkan Addas. Saya pun nak balik awal tuan-tuan, jangan risau. Sebab esok secara langsung tanyalah ustaz. Jangan lupa tengok ya. Baik, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Ada kebaikan amal dan sebarkan bersama. Cumanya sebelum habis, saya da'i hadari wakil bagi Puan Izzah dari Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah Saujana Rawang. Tuan-tuan boleh tengok, cek di Facebook Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Rumah Amal ini menempatkan anak-anak asnaf zakat, termasuk di situ anak yatim dan ada di situ anak hasil dari sumbang mahram. Yang terbaru ada seorang adik di situ namanya Adik Adam. Setiap 3 bulan dia kena salin darah. Jadi juga memerlukan kos yang sangat tinggi. Lembaga Zakat Selangor ada bagi bantuan tapi tak cukup. Tak silap saya 3,000 lebih bantuan tapi tak cukup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada rezeki lebih boleh bantu. Cara pertama, boleh pergi sendiri di rumah amal tersebut. Sampaikan dengan tangan sendiri. Nak beli pampers pun belilah. Susu pun belilah. Cara yang kedua, boleh melalui nombor akaun. Boleh kontak Puan Izzah, dapatkan nombor akaun. Ataupun di Facebook, beliau pun ada nombor akaun tersebut. Cara yang ketiga, boleh melalui saya. Ya, terima kasih kepada pihak jawatan kuasa masjid kerana sudi sediakan bekas untuk diletakkan. Saya tak biasa bawa tabung-tabung ni tuan-tuan ya. Jadi kalau ada nak sampaikan bantuan, kalau ada bawa secara fizikal, boleh sampai letak di situ ataupun boleh jumpa saya kejap je lagi insya-Allah. Baiklah, minta maaf segala salah silap. Moga-moga bermanfaat perkongsian kita pada malam ini. Baiklah, baju serabai, pergi tangkap ikan you, goodbye, I love you. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.